Oh, kutunya gitu. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa korang? Korang berada dengan korang sihat-sihat hendaknya. Okay, insyaAllah. So hari ni aku dah balik kampung atas sebab aku dah kena pergi ambil mak aku. Mak aku dia stay kat kampung start daripada 2 minggu lepas. 2 minggu lepas arwah Pak Long aku meninggal. So start daripada hari arwah Pak Long aku meninggal tu, dia duduk kampung sampai ke hari ni. Dan minggu ni dia cakap dia nak balik KL, dia nak balik Keramat. So macam biasalah, bila dia nak balik Keramat tu, akulah yang akan pergi mengambilnya. Dan selain daripada nak kena ambil mak aku, aku pun ada agenda Illuminati aku yang tersendiri. Motor arwah adik aku tu dah lama tak servis. Arwah pakcik aku meninggal hari tu pun aku balik kejap. Kejap sangat. Aku balik sampai dalam, sampai kampung sebelum isyak, ke bumi lepas isyak. Lepas ke bumi aku lepak-lepak kejap. Lepas tu aku balik Bangi balik sebab kena kerja keesokannya tu. So tak sempat lah aku nak buat apa-apa. Ni balik ni memang kena kerja keras sikit lah. Motor tu pun aku tak dan nak start. Dah berapa kali balik dah, aku tak sempat nak hidupkan enjin dia. Dia dah kenapa kau duduk tengah-tengah halam ni man? Orang nak jalan. Kang, kang, ni boleh mendatangkan kemarahan dan kemaslahatan. Macam-macam. Tiba. Itulah cerita dia. Nak balik ambil mak aku sekaligus menservis dan tengok condition motor arwah dia aku tu lah. Dah lama tak hidupkan, berapa bulan, tapi bateri cabut lah. By right tak ada problem pun sebab selama ni pun memang dicabut baterinya tu sebelum kita orang meninggalkannya di dalam rumah. Plannya aku nak balik minggu lepas, tapi mak aku cakap kampung naik air, jalan nak masuk kampung aku tu ditutupi air. So jalan nak masuk tak boleh nak masuk. Macam mana? Aaron Signature Coffee. Terima kasih. Sama. Dah dapat favorite kopi aku dekat tilas ni. Dah maghrib. Dia maghrib dulu lah baru gerak. 2 hours later. Okey, dah selesai maghrib. So, jom kita gerak balik kampung. Ya ampun. Dekat sini pun dah sangkut dah. Aduh, belum keluar highway lagi. Alah, aku tujuh suku aku. Nak balik bawa motor tak boleh. Katakan nak ajak mak aku merempit. Gambar-gambar barang dia lagi. Aduh, hai. Alhamdulillah, selamat sampai. Berapa jam mat aku gerak daripada Bangi tadi? Dalam pukul 7 lebih. Sekarang ni pukul 9.30. So basically 2 jam mat. Tak adalah jam pun. Tapi tadi sebab aku berhenti dulu, berhenti dekat Arena Senawang, pergi tidur sekejap. Mengantuk gila tadi. Menguap tak berhenti-berhenti. Berhenti sekejap, lepas tu lelap sekejap. Aku pun tak perasan berapa lama aku lelap sekejap tadi. Lepas tu ni lah, sampai dah. Sekarang ni aku nak pergi makan. Barang semua aku dah bawa masuk tadi. Besok kita sambung lah. So jom lah masuk. 6 hours later. Aku bangun pagi mat hari ni. Tengok condition malam tadi, hujan sikit punya lebat lagi. Sekarang pukul 7. Minum kena kopi dulu. Mak aku tengah goreng pisang untuk sarapan. Yang tu semua tengah standby. Tengah standby untuk diberi makan. Saya kena kopi dulu. Lepas tu aku nak pasang bateri motor adik aku. Okey, motor hidup. Sekejap lagi kita bawa keluar. Mak aku tengah sarapan lagi kat luar tu. Biar dulu, kasih mak aku habis sarapan dulu. Lepas kita start lah servis. Okey, motor dah keluar. Aku dah pusing-pusing tadi, panaskan enjin dia. Dan aku nak servis, nak tukar minyak hitam dia, nak pakai Maxima Pro Plus High Performance Engine Oil 10W40 bersama-sama dengan Pro Filter. So Pro Filter ni adalah satu oil filter di mana ianya mampu dipakai beberapa kali. Banyak kali boleh pakai. Macam kalau kau dah servis, lepas tu kau nak servis next, kau cuci je, lepas tu boleh pakai balik. So kita nak pakai pada adik aku punya Y suku ZR tu. Untuk Y16 aku pun pakai juga oil filter ni. Hari tu aku servis pakai minyak ni juga. Memang terbaik. Ini cap lah. So jomlah kita start servis. Oi. Amboi.
Maang. Alright, selesai dah. Ha, tapi aku cuci sikit tayar dia tadi aku bawa keluar. Lepas tu aku tengoklah, lecak apa semua, tayar kotor. Kan kejap lagi nak bawa masuk rumah balik, nak simpan dalam rumah. So aku cuci sikit tayar, tayar je lah. Dah selesai segalanya, aku dah servis, dah tukar minyak hitam apa semua. Oil filter pun aku dah tukar sekali tadi. Wah, yang makin teruk. Kucing tadi ada beberapa ekor tadi, dia bertinggik atas ni tadi. Lepas tu tahu-tahu je dia menggaru. Wah, hasam tu. So tunggu je lah. Aku plan tadi nak balik lepas Zohor. So sebelum nak balik kejap lagi, tolak motor bawa masuk dalam. Harap-harapnya by the time nak bertolak balik tu, tayar dah kering lah. Sekarang kejap lagi bising mak aku, tika gotah dan kotor kau buik. Apa belum pun makan ni. Okay, motor dah simpan. Sik baik tak kotor lantai. Dah cuci dia punya tayar tadi. So sekarang ni tengah prepare nak balik KL. So kebiasaannya setiap kali nak balik KL, ini confirm ada bekal. Hari ni mak aku masak ikan keli masak lemak cili api. Imbang barang mak aku, ada curry puff frozen. Mak aku dah meniaga curry puff frozen. So ada order dia buat daripada kampung. Aku dah menjadi bangsanya, kena angkut bawa naik atas kejap lagi. Dan sekarang ni aku nak kemas-kemas dulu, lepas tu balik bangi. Karipap mak engkau licin. 400 biji karipap ni. Oh, tengok habis kotor. Eh, selesai masukkan barang apa semua. So, jom lah kita ke KL. Pergi hantar mak aku dulu. Lepas hantar mak aku, baru balik bangi. Alhamdulillah, selamat sampai. So aku dah hantar mak aku tadi dengan segala barang dia yang banyak-banyak aku nampak tadi tu kan. Aku dah bawa naik atas. Susah gila parking. Ya Allah, seksa dengan liftnya yang function satu je. Pisang mat. Tapi tak apalah, benda pun dah selesai kan. So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ini. Pada yang sedang menonton, aku cakap banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, pada yang dah subscribe, aku cakap banyak-banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye. Alhamdulillah.